well balanced. So kalau lah well balanced, yalah kita pekiak macam ni jelah. Zoro tak ada devil fruit, Sanji tak ada devil fruit, Ben Maxman for sure kita tak ada, dia bukanlah seorang devil fruit user bagi aku lah. Tapi hang kita kata-kata berpendapat macam tu. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam channel The Show X LOP. Macam biasa hari ni aku dengan Pim je lah, dua orang. Segmen lepas ada Webro dengan ID Studios sebagai tetamu jemputan. So minggu ni we are back Pim, kembali dua orang. Nanti kami akan buka lagi segmen dengan kami punya tetamu jemputan lah. Okay Pim, sihat Pim? Alhamdulillah sihat. Pim dia setiap hari Jumaat malam dia akan buat live dekat dia punya channel. Dia promote. Kita tolong promote. Kita tolong promote Pim. So nanti boleh tengok dekat P punya channel, petang tu akan keluar video dia punya reaction chapter. So malam tu P akan buat live cerita tentang dia punya pendapat apa semua. So P nanti kalau nak tumpang live boleh ya P? Boleh. Cuma ni Fika ada kan? Kalau tak ada, korang komen kat video dia. Fika mana Fika? Macam biasa. Pukul apa? Selalunya start pukul 10 lah. Tapi dia depends dengan situation. Nak tidur so dia kadang-kadang ada pukul 10, kadang-kadang 10.30. Tengok keadaan lah. Tapi yang pasti dia dalam range pukul 10 ke pukul 11. Kita lewat-lewat sikit lah kan, geng-geng bapak-bapak ni kena lewat-lewat sikit. Baru tak ada tapis. Minggu ni dalam channel, dalam episod The Show X LOP ni, kami nak sembang pasal satu panel saja. Still dalam chapter 1055, tapi kami nak sembang mengenai satu panel saja. Panel yang mana kita boleh tengok waktu lepas kita dikejutkan dengan Shanks serang Rimbul, Rokugyu. Lepas tu kita boleh nampak satu panel, Oda lukis satu panel yang bagi aku sangat special lah Pim. Yes. Panel di mana Luffy ditemani page terakhir yang Luffy ditemani oleh dia punya para komander Zoro, Sanji, Jinbe, yang bagi aku panel tu sangat sangat istimewa. Yep. Kita sebagai fans One Piece memang boleh rasa tu panel yang sangat istimewa. Pim, pendapat hang Pim? Apa yang hang nampak dalam panel tu? Panel ni bagi aku memang sangat sangat ngam lah dengan tajuk chapter ni. Tajuk dia The New Era. Okay, apa kata untuk chapter official lah, official translation dia adalah New Era. And hujung-hujung tu kita boleh nampak lah macam mana kebangkitan New Era ni kan. Kalau macam tadi aku dah sembang sekejap lah dengan Fika kan, macam okay gila bila tengok aku, macam kalau tengok reaction aku kan, masa awal-awal aku selalu cakap mesti Luffy, yang lain tak perasan kan, Zoro, Sanji semua tak perasan yang ada Green Bull nak cuba datang menyerang. Sebab aku fikir konsep aku dulu sebab Luffy ni perangai dia perangai gila-gila, jenis yang suka langgar semua benda, jenis suka nak test power, memang jenis tak boleh nak duduk diam lah kan. Tapi itulah, ternyata Luffy dah tak seperti dulu. Jangkaan aku salah, bukan saja Luffy tahu situasi semasa apa yang berlaku kan, dia sebab dia tengah tengok, bukan dia saja. Oh, dia lepak-lepak chill. Memang hoi, otai habis lah kan. Dia lepak-lepak chill sambil makan-makan dengan Sanji, dengan Zoro sebelah dia, dengan Jinbe. Ini memang satu moment yang hoi, betul lah Fika. Tak tahu cakap, memang new era lah kan, di mana diorang ni boleh kata dia macam kalau dulu otai dulu tengok diorang, sekarang diorang ni pula dah jadi macam otai pada umur muda lagi, pada umur muda. Tapi experience yang diorang ada tu dah macam geng-geng orang tua yang lain. Macam ala-ala kat Sabaudi lah kan, relik tengok pada jauh. Oh macam ni ya, jadi lah ni Luffy kan, masa lepas time skip ke benda lah. Sekarang diorang pula tengok kan, tengok Momo semua benda. So memang gempak lah. Serius Fika, memang gempak gila lah. Dah cara Oda susun kedudukan mereka dalam panel tu. And kita nampak Luffy dia duduk dekat tengah, lepas tu belah kanan dia ada Zoro, lepas Zoro tu belah kiri dia ada Sanji, lepas tu dekat belakang Zoro ada Jinbe tengah berdiri, dan belakang Sanji tu kosong. Film belakang Sanji tu kosong, dan ibarat macam mereka tengah, Oda tengah tunjuk depa ni tengah tengok kandidat komander untuk Straw Hat yang baru tengah berlawan dengan Admiral dekat bawah tu. Bagi aku tu special, tu panel yang special. Dan selain daripada kedudukan Yamato sepatutnya ada dekat belakang sebelah Jinbe tu kan, dia ada dekat belakang Sanji tu. Dan apa yang Zoro cakap kat situ Bim, dia kata not bad Momo, not bad. Yes. Depa sebagai kru Yonko tengah tengok, Admiral tengah berlawan, dan depa tahu Admiral dekat bawah tu, dan depa cuma hantar Momo kan. Aku suka gila. Eh tak, aku cakap dalam video aku dengan Fika, aku suka gila. Aku rasa aku memang macam Zoro lah. Kalau aku kat atas tengok, macam memang aku bangga gila kan dengan Momo. Serius bangga gila. Daripada sudut yang best lah Fika, sebab kita nampak leadership dia kan. Kali kita nampak dia yang lead, kita nampak dia lead Akazaya, kita nampak macam mana dia kontrol Yamato. Budak ni bukan lagi budak yang kita kenal macam sebelum-sebelum ni lah. Memang perkembangan karakter yang Oda bagi dekat Momo tu aku memang suka lah. This is Momo yang memang sangat-sangat sesuai untuk jadi Shogun. Awal-awal dulu kita risau,
Macam mana Momo budak 8 tahun nak jadi shogun kan? Sampai kita siap cari kandidat ni, kena ada orang sebelah dia ni, kena ada Kinomo sebelah dia ni. Tapi ternyata Momo dah boleh fikir lah semua benda tu. Nampak lah masa depan Wano yang cerah lah. Cerah ni. Momo ada backup yang kuat. Dia sebagai seorang shogun ada backup yang kuat. Dia ada satu kru Yonko di belakang dia. Kalau Orochi ada Kaido, so Momo dia ada kru Luffy dekat belakang dia yang betul. Tapi Pim, bila aku tengok panel ni kan guys, bila aku tengok panel tu, dan panel ni pula melibatkan depa tengah tengok seorang admiral lah. Admiral Marine tengah main. Yang mana Admiral Marine tu main nak ambil kepala Luffy. So admiral depa tahu admiral tu main. Admiral tu datang dengan niat nak ambil kepala Luffy. Niat sajalah. Tapi Luffy tengah tengok dekat situ apa semua. Cuma buatkan aku teringat momen-momen Straw Hats dekat dengan para admiral sebelum ni. First dia berjumpa Aokiji. Straw Hat jumpa Aokiji. Tengok macam mana Oda buat. First bila jumpa Aokiji, memang dia yang langsung tak ada, bukan tandingan Aokiji lah. Jauh sangat betul tu. Sangat jauh, memang tak boleh nak buat apa. Second, lepas tu dia jumpa Kizaru. Bila dia jumpa Kizaru pun memang kena teruk, langsung tak boleh lawan. Aku rasa Fika, kalau aku lah personally, aku kalau tengok momen antara jumpa Aokiji dengan jumpa Kizaru, aku rasa macam lagi seram lah jumpa Kizaru waktu tu. Memang bagi aku macam huru-hara betul waktu tu. Mungkin sebab Aokiji tu chill sikit kan, tapi dengan Kizaru tak ada bagi peluang langsung. Gila betul lah waktu tu. Kalau dengan Aokiji dulu, mereka memang tak dapat pertolongan langsung. Mereka cuma harapkan Aokiji punya sifat justice yang boleh buatkan mereka selamat. Kalau tidak memang dah habis lah. Dengan Kizaru nasib baik ada rally kat situ, dan dengan bantuan Kuma berjaya lepaskan diri. Selamat. Lepas tu selamat. Then Fujitora dah Luffy nak lawan, tapi bukan masa dia. Kalau lawan pun memang kena. Aku rasa Luffy memang kena dengan Fujitora waktu tu. Tapi waktu dengan Green Bull law ni ya. Tengok panel tu guys. Udah lukis macam mana. Ish, Sanji cakap apa? Oh, kita tak perlu berlawan. Weh, gila. Aku tak nak lah macam aku cakap Afika video. Aku tak nak lah melemahkan sangat Aokiji pula, sorry, Aramaki ni kan, Green Bull. Aku macam apa, aku tetap nak bagi. Aku nak kena jaga orang kata muka para admiral marine ni, sebab diorang ni harapan. Okay, walaupun kita greatest asset untuk marine. Kita kena faham yang marine ni sebenarnya side baik di dalam cerita kan, sepatutnya. Cuma adalah sikit-sikit, cuma biasalah tu kan, nak kena deal dengan pirate. So kita nak jelah, macam kita nak orang-orang yang macam Fujitora dan sebagainya lah kan. So bila ada watak macam Aramaki ni, aku still nak letak dia sebagai satu karakter yang kuat. Cuma dia itulah di overwhelmed by Shank yang yalah, kata Yonko yang lebih berpengaruh dan sebagainya kan. Cuma itulah kelakar lah. Cuma cara Oda troll dia tu memang macam mana nak cakap. Aku rasa Oda takkan buat dia kena teruk. Aku rasa Oda takkan buat macam ni dekat Tree Original lah kan. Memang dia takkan buat dekat Tree Original Mirror. Tapi mungkin itulah apa yang Oda nak cuba sampaikan juga, sebab Aramaki terlalu memandang rendah dengan orang. Dia terlalu overconfident, terlalu belagak kan. Macam aku tak rasa Akainu, sebab kan masa awal-awal Akainu tak ada lah cakap pasal membenarkan dia ke apa, tapi dia pun macam menipu dengan Akainu yang dia nak pergi seorang-seorang agaknya kan. So aku rasa kalau Akainu tahu, Akainu pun boleh faham yang benda-benda macam ni kau tak boleh handle seorang-seorang kan. Kau kena stress relax. Dia macam ingat tak kata-kata gap dulu masa diorang kononnya nak pergi tangkap relik kan, masa dia kecoh-kecoh relik kau sama dia. Gap pun ada cakap kan, jangan pandang rendah dengan relik. So Admiral kena ready dengan benda macam tu lah. Aramaki at least betul nak tangkap kepala Luffy, standby lah askar-askar yang power sikit ke apa benda kan. Janganlah belagak sangat atas orang. Ini baru dengan baru nak kena hadap Momo and the gang. Ni kalau buat orang tu yang daripada atas bukit tu turun, belum tentu lagi dia lepas. Mampus dah Pim. Dia buatkan aku teringat bila dalam chapter ni pun ada dialog Shanks cakap. Shanks tak setuju lah dengan tindakan Rikugyu tu kan. Yalah, Rikugyu dia pi dekat Wano, dia ambil keputusan untuk pi dekat Wano lepas dia dapat tahu Kaido dah tumbang. Tu ya. Yes. Yep. Tu yang dia cakap, bila dah macam tu dia nak pi. So dia pi pula, dia dalam mind dia tu, dalam fikiran dia memang dah set. Okay, Luffy ni baru memang dah lemah lah. Baru habis lawan dengan Kaido. So dia pi tu memang dia nak ambil kepala Luffy. Dalam keadaan Luffy, dia nak ambil kesempatan lah. End up dia pi dengan cakap besar, tapi Oda tahan dia dengan Red Scabbard dengan Momo je. Lepas tu tak cukup dengan tu, Oda settlekan dia punya pemergian Rikugyu daripada Wano tu dengan panel ni. Panel yang Luffy gelak ya. Benda yang kita duk predict sebelum ni, mampukah Luffy berlawan dengan Rikugyu? Sebab kan kita pernah sembang sebelum ni, mampukah macam mana apa semua. Tapi tiba-tiba
Oda tunjuk yang memang langsung bukan lah, bukan lah jauh-jauh. Itulah, kita sekarang kita dah nampak memang sifat yang baru daripada diorang lah. Satu, kita tengok betapa confident je Luffy and the gang untuk bagi Momo yang lain handle. Maksudnya diorang confident dengan level diorang. Eh, diorang pun macam kata tak gelabah lah kan. Memang relax, mati biar jauh kan. Macam kita cakap tadi, makan-makan semua benda relax-relax macam tak ada apa. Diorang confident lah dengan diorang. Itu yang nampakkan lagi yang diorang ni matang lah jenis. Sebab macam aku cakap tadi Afika, kalau diorang ni masih macam perangai dulu, aku rasa diorang memang dah pergi lah. Terang-terang lah. Kalau diorang tahu, memang diorang dah pergi awal-awal lagi lah untuk tolong. Tapi tu lah nampak memang diorang dah berbeza lah sekarang. Memang hui. Tu lah, depa dah lalu banyak yes, pertarungan. Start daripada bawah naik sampai yes, dah menang dengan Yonko. Highest pengalaman level lah tu. Pengalaman. Cuma Pim saja sembang syok-syok je lah. Galau lah kata Oda tunjukkan Momo dengan Red Scabbards ni tak lepas, dan Rainbow dapat pi kat atas tu lah sampai Luffy and the gang kena masuk campur. Kalau lah start dengan Sanji boleh lawan tak dengan Rokugyu, Pim? Cukup dia, aku perasa benda ni selalu orang duk cakap-cakap pasal level-level karakter lah. Okay, macam yelah, aku perasa ramai orang cakap macam okay, yang aku nampak ramai setuju lah kan, level Yonko Commander kat sini, level Admiral kat sini, level Yonko kat sini. Okay, so yeah, again Commander Yonko, Admiral Yonko. So Admiral lebih kuat sedikit daripada Commander Yonko, dan lemah sedikit daripada Yonko. So kalau kita cakap pasal Sanji mahupun Zoro, so diorang sekarang di level Commander Yonko lah kan. Macam mana pun bagi aku, aku tak suka sangat nak sedap-sedapkan hati lah kan. Macam okay, aku boleh cakap diorang, dia boleh bagi fight. Confirm Sanji ataupun Zoro kalau one on one lah kan, of course mesti boleh bagi fight. Sebab bukanlah nak cakap yang diorang menang sebelum ni pun mudah, tapi diorang menang dengan power up. So maksudnya diorang boleh pergi lebih lagi kan. Macam Sanji lepas dia dah power up tu, bagi aku Queen dah tak ada benda sangat lah untuk dia. Sama dengan Zoro lepas dia dapat dia punya apa, unlock dia betul-betul dengan segala-gala apa yang dia boleh unlock waktu tu, lepas lawan King pun tak ada masalah lah. Padahal sebelum tu masih struggle. So sekarang kalau nak cakap pasal Admiral, sebelum ni pun orang kecoh, oh Aramaki dengan mudah bantai King, bantai Queen. Walaupun aku cakap, aku waktu tu aku macam tak berani sangat nak cakap sebab tak nampak fight dia macam mana kan. So aku tak nak cakap lebih-lebih lah. Tapi since Sanji dan Zoro antara orang yang dah kalahkan Commander dua orang tu, so aku rasa kalau dua orang nak lawan Aramaki memang boleh. Aku tak nak cakap mudah, tapi aku rasa boleh kalahkan dia kalau one on one. Aku rasa sebab entahlah, aku again fikir, aku pun tak nak rendahkan sangat Aramaki ni, tapi aku tengok dia macam for now lah nampak macam dia lah antara yang Admiral kurang sikit lah, di antara apa-apa yang ada sekarang kalau aku nak cuba. Sebab power dia best pun benda, tapi itulah macam tak tahu lah. Aku rasa macam dia paling rendah sikit lah. Aku dia lah ni, aku teringatkan masa dekat Marineford dulu lah. Satu situasi Ben Beckman dengan Kizaru. Ya, Kizaru tunjuk pistol. Lepas tu Ben Beckman tu iconic tu, memang satu scene yang takkan lupa lah. yang takkan lupa, kita takkan lupa. Dan bila kita teringat balik satu fakta di mana Shanks punya crew adalah well balanced, yes, dan tak mustahil benda ni Oda boleh buat benda yang sama untuk crew Luffy. Kalau Shanks Yonko crew well balanced, tak mustahil untuk Luffy punya crew, Yonko crew yang baru ni well balanced. So kalau lah well balanced, yalah kita fikir macam ni, yalah Zoro tak ada devil fruit, Sanji tak ada devil fruit, Ben Beckman for sure kita tak ada. Dia bukanlah seorang devil fruit user bagi aku lah. Itu yang pihak kita kata-kata berpendapat macam tu. Ben Beckman yeah, lucky Roo. Tapi bila Ben Beckman hanya tunjuk pistol dan Kizaru macam oh angkat tangan, kita kena fikir lebih lagi lah. Well balance, apa betul-betul maksud well balance tu, betapa ngerinya perkataan well yes, balance dalam crew Shanks tu. Dan kita sendiri saksikan macam mana power up untuk crew Luffy, Sanji dengan exoskeleton, Zoro dengan Enma Haki Haoshoku. Boleh-boleh saja syok sembang lah tapi betul-betul. Menang kalah tu lah cerita lah. Dia yeah, sebab macam kita discuss last week Afika, kita susah sikit nak cakap. Sebab kita tak nampak lagi. Okay, kalau nak kata pasal Shanks sangat commander dia kan, kita memang tak pernah nampak dia orang ni in action. Okay lah, mungkin kita boleh tolak sikit lah. Mungkin kita pernah tengok Lucky Roo sekejap lah, Masa dia tembak orang yang kacau Shanks dulu. Masa chapter awal-awal kan, itu macam menarik lah. Sebab tiba-tiba je macam pow kan, dia tepi. Nampak speed lah kat situ kan. Lepas tu barulah kita nampak Ben Batman macam okay, dia nak settle semua orang kan. Tapi itulah, kita tak
naklah ambil chapter 1 punya cerita kan tu. Of course lah, kita bangga dah dengan apa yang berlaku. Tapi masa tu dia mentah kan, bukanlah mentah sangat pun kan, tapi waktu tu lain. Sekarang memang dah sangat-sangat lain lah kan. So mesti memang gila-gila punya power lah. Tapi lepas tu macam aku cakap juga, setiap Yonko punya commander ni, Oda tunjuk dia macam stesen naik-naik kan, daripada Big Mom punya commander ke pergi ke Kaido punya commander. So sekarang kita pergi Shen commander, mungkin diorang ni jauh lebih kuat. Kadang-kadang sampai kita nak cakap pasal level yang kita letak tadi tu pun, kita just boleh letak sebagai cakap-cakap, tapi dia boleh berubah. Mungkin untuk commander Yonko Shanks, dia bukan dia bawah Admiral, mungkin dia paras Admiral dan macam tu. Dia masih terlalu awal lah cakap kan, kita cakap based on apa yang ada lah. Tapi dia boleh berubah lah. Sama juga macam Shanks dan Sanji, umur baru berapa, tapi sekarang tengoklah level Zoro, macam mana kan. Zoro Sanji Zoro Sanji tengok umur dia berapa, tapi level dah kat mana, dah relax ke kalahkan commander Yonko yang lebih berpengalaman. So diorang tu dah tak boleh pakai sangat juga untuk level Yonko commander bawah Admiral. Tantah diorang pun dah boleh lawan Admiral dah, sebab pengalaman diorang tu padat. Orang lain 3, 4, 5, 6 tahun oh baru macam ni. Diorang ni 2 tahun je dah pergi jauh gila. Luffy basically Yonko paling muda sekarang ni. Macam mana kan, dah tak boleh cakap dah pasal hierarchy tadi tu. Dia kita cakap-cakap je lah kan Mika, tapi memang dah tak boleh pakai kat lama-lama tu. Melainkan Admiral pun ada anak-anak buah baru lah kan, yang dia ada orang pun mesti nak setiasa update juga kan, takkan pirate je. Tapi itulah, tak nampak lagi lah buat masa ni. Aku sekarang ni yang tinggal, aku excited untuk Yamato lah Mika, since dekat TCB. Walaupun apa yang Momo cakap tu macam dah boleh faham apa yang nak cuba sampaikan, tapi aku nak juga dapat official translation supaya dia lebih jelas. Selalunya lebih jelas lah. Memang betul, memang lebih jelas. Yang memang Momo sendiri pun tak nak Yamato ada S2 kan. Momo cakap, aku nak cuba ulang sikit lah ya, dia cakap sini, selama ni kau terperangkap dekat Onigashima for all of this time, and this is finally your chance to be free. Maksudnya Momo nak cakap yang tak payahlah stay lagi kat sebelah. Kau pergilah apa yang kau nak selama ni, impian kau selama ni untuk mengembara, kau pergi. Saya nak cakap lagi, so I'm giving a proper send off. Sebab tu dia mati-mati cakap dekat Yamato, tak payah masuk campur, tak payah sentuh dia, tak payah lawan, let us do it kan. Sebab maksudnya macam, yelah, dia nak lepaskan Yamato. Sebab kalau dia masih mengharapkan Yamato, katakanlah Yamato boleh lawan Aramaki, Yamato menang, dia tetap tak rasa seronok. Sebab yelah, kita nak lepaskan Yamato kan, kita bukan nak kita nak buat dia rasa macam dia bersalah kan. Nanti dia rasa bersalah macam, alamak, kalau aku belah, siapa nak tolong semua benda. Dia tak nak. Momo nak tunjuk ke depan Yamato yang aku boleh handle, aku boleh handle, akan saya boleh handle. Kau pergi je mengembara kan, tak kisahlah Luffy nak ambil kau atau tidak. Tapi aku faham daripada Momo, kau keluar. Tapi of course lah, untuk aku mestilah kita nak lah dia ikut Luffy kan. Aku sure lah dia ikut Luffy kan. Tapi Oda pun bersebab buat yang Luffy yang tolong cabut dia punya gari tu kan. Yes, betul. So benda tu memang Oda buat benda tu. Kenapa Oda buat Luffy lah orang yang cabut, maksudnya Luffy lah yang bebaskan Yamato kan. End up macam mana moment start tu adalah Luffy lah yang jadi penyebab Yamato boleh keluar daripada situ. Kalau tidak memang Yamato tak boleh buat apa pun. Luffy lah orang yang membebaskan dia. Luffy orang yang bebaskan dia lah. So Luffy ada 4 orang commander yang sangat kuat. Fantastic Five. Serius. Tapi Pim satu game apa yang aku suka dekat sini, Oda buatkan bila kita sembang pasal kedudukan dalam panel tu kan, kedudukan Luffy, Sanji, Zoro, Jinbei. Yang duduk sebelah Luffy tu adalah Zoro dan Sanji, dan Oda cuba nak tekankan yang Zoro and Sanji memang macam skupa gaban dengan Rayleigh. Untuk kita tak boleh nak cakap lepas ni tolong aku memang tak suka bila orang cakap Jinbei lagi kuat daripada Sanji. No. Kau tunggu yang mata masuk pula. Oh, yang mata lagi kuat dari Zoro. Kita kena clear malam ni. Kenapa Oda letakkan Zoro dengan Sanji duduk sebelah Luffy and kiri kanan panel ni? Apa-apa lepas ni kalau kita nak debate pasal benda ni, tengok balik panel dalam 1055 ni, last page kiri kanan Luffy diapit oleh Zoro dengan Sanji. Oda dah mention sebelum ni dah wings and sayap kiri kanan Sanji dengan Zoro. Yamato kuat, of course lah, lebih kuat daripada Jinbei lah. Kau jangan start. Nanti bersepah kat komen tu. Jangan start. Video aku yang terbaru ni, aku sajalah nak kacau Kaido. Aku cakap lah pendapat aku bila tengok Shanks buat macam tu. Apa yang Shanks buat dengan haki dia tu, bagi aku, apa yang dia buat dengan Kaido, Dah. Apa yang dia buat dekat Ryukyu tu, bagi aku gelaran the strongest creature untuk Kaido tu adalah bullshit. Aku kata macam tu. Oh,
gila. Oh my dah, gila. Dah gang, aku saja nak tweet je. So memang komen memang aku baca, oh kenal, aku kenal, aku kenal. Kau berani ya, kau main dengan fire, kau main dengan api juga. Yalah, memang tak dinafikan Kaido adalah the strongest creature dan Luffy telah menewaskan the strongest creature. Tapi berbalik kepada kita malam ni, untuk hierarchy dalam kru Luffy, Zoro and Sanji adalah orang yang orang nombor 2, orang nombor 1 lah. Siapa nombor 1 tu? Zoro lah. Sanji fans serang. Of course lah, benda tu kita tak boleh tikai lah, benda tu fact. Dia siapa yang kata boleh faham cerita ni betul-betul, kena terima hakikat lah. Fan Sanji ke tak fan Sanji ke, kena faham Zoro tu kat mana. Kena juga faham. Tolong. Okay, aku pun cakap bukan semata-mata sebab aku fan Zoro lah kan. Macam bahaya lah, risau kat kan. Tapi tak boleh buat apa. Aku boleh bagi banyak gila bukti kenapa Zoro adalah sebelah Luffy. Kan betul-betul kanan sebelah Luffy. Ada sebab ke? Bukan nak cakap nak pentingkan kekuatan Sanji ke apa benda kan. Of course Sanji tu tak jauh pun dengan Zoro kan. Sikit lah. Dekat sikit lah power dia kan. Tapi tetap kena letak Zoro. Dah aku tak nak cakap lebih-lebih. Habis aku malah. Ni aku malah. Guys, serang. Aduh, tak mari lah aku cakap. Okay lah, kita clear kan situ lah. Okay, satu nombor dua ke, sekarang tiga orang lah. Yang penting Zoro, Sanji mesti sebelah Luffy. Belakang dia ada lagi backup Jinbe dan juga Yamato. Ni empat orang. Itulah dia. Okay, Wings pertama dengan Wings yang kedua. So Bim, kita berjaya juga tembang malam ni. Hanya fokuskan satu panel. Kita boleh sembang dekat setengah jam. So bagi aku, satu podcast yang okay, kita ada point-point yang kita boleh sembang. Aku pun tak sangka, aku risau lah sebenarnya. Boleh ke dah ni? Boleh ke nak sembang ni? Hanya berpandukan satu panel. Tapi itulah, sebab bagi aku dengan Pim, panel ni sangat ikonik. Ya, kita takkan lupa bila Luffy dah jadi Pirate King nanti. Panel ni antara benda yang kita akan ingat. Legendary moment tu sebenarnya. Legendary moment. Legendary moment. So Pim, sampai sini je kot. Ada apa nak tambah ni? Aku just harap yang, well, aku tak nak tahu dekat spoiler ke apa, tapi aku just harapkan yang upcoming chapter ni kita dapat confirmation lah tentang Yamato tu je. Aku tak nak tunggu ni, cepat lah sikit. Aku nak tengok confirmation tentang Yamato je ni. Dia selagi dia macam bola aku tahu. Kita tak nak dengar pasal rumors, kita nak tengok sign. Kita nak tengok page tu bagi tahu kan. Biar rumors cakap, oh dah deal. Tak ada. Bagi official page tu bagi tunjuk yang dia dah sign, dah pegang je si. Okay, tu confident. Aku nak tengok yang Mato tu sendiri betul-betul apa, berjabat tangan dengan Luffy naik atas Thousand Sun ni. Dah aku okay. Kalau tidak, selagi tu aku rasa macam tak sedap-sedap hati ya, macam tu. Apa-apa boleh jadi guys, kena ready. Apa-apa boleh jadi. So selagi yang Mato tak timbang bola atas kapai surahat tu, selagi tak naik, dia tak jejak lagi. Fikar dia tak boleh jejak lagi. Bagi dia berasa dulu. Kita tak tahu apa yang berlaku. Mata tu tiba-tiba macam bola pun Fikar. Dia nak tidur bilik siapa? Ini kontroversi. Aku pun tak tahu. Kau dah mandi pun dah lain cerita. Mau dia tidur sebelah Luffy. Tapi tak boleh tu, tak boleh. Dia sebenarnya okey lah kan, sepatutnya. Tapi sebab ada Sanji, aku tak percaya lah. Tak boleh lah, suruhlah dia tidur juga dengan Nabi dan Robin. Tak percaya aku dengan Mamat Sanji tu. Dia elok dia sebelah Luffy, tahu-tahu dia dah sebelah Sanji dah. Kau boleh percaya. Itulah, takkan Frankie nak kena buat bilik khas pula tu dia kan. Suruh je lah dia duduk dengan Nabi dan Robin. Boleh tu, boleh. Okay, so sampai situ je Bim. Aku bagi peluang ke Hang lah tutup kita punya episod kali ni Bim. So nak menari I'm Nika, I'm Azur. Tak payah. Babi aku benci gila kau ni. Nampak aku macam bodoh gila. Bodoh saya. Benci gila aku tengok. Okay guys, thank you so much untuk yang mendengar ataupun yang menonton kami punya collab The Show SLOP Podcast. Thank you so much for all the support. Macam biasa guys, macam setiap masa kami bagi tahu, supportlah semua, bukan kami berdua saja, supportlah ke semua community One Piece YouTuber yang lain. And teruskanlah support supaya kita lebih membesar benda aku cakap ni, lebih meriah lah kan. Lebih podcast bukan kami saja, bukan The Show X LOP saja yang buat. Boleh tengok jemput tengok Kimi punya podcast. Kimi jemput kawan-kawan kami yang lain. Lepas tu ada Webro dengan ID Studio. Lepas tu ada Webro dengan Mampan. So jemput tengok, sebab point-point yang sebenarnya kadang-kadang apa yang setiap podcast tu dia ada point yang tersendiri lah kan. Yang mana aku dengan Pim tak sebut malam ni ada dalam podcast yang lain. So tu saja, jumpa kita lagi di next episode, next channel
Royal Pim, or kalau ada rezeki kita boleh jumpa dekat Pim punya live nanti hari Jumaat malam ni. Okay, so sampai sini saja. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum.